sorry. Hello guys, jumpa lagi kita dekat Akadai Vlog Food Hunter. Okey, hari ini kita akan try mukbang. Okey, tiga jenis. Kita beli ni dekat satok tadi, mi kolok. Okay, kita ada mi pork, okey, dekat satok, dan ayam punya dim sum yang hancur, chicken dim sum, dan kita ada perencah ini untuk kita perasa, dan kita ada 4 biji telur, 1, 2, 3 dan 4. Ini dah pecah, dah pecah. Okay, kita ada Tabasco perasa, dan kita ada chili ni guys, chili. Alright, so sekarang kita ada, okay, kita simpan Tabasco sini. Kita ada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 biji buah dabai masak ranum yang diimport daripada Sibu guys. Sibu, it's the best. Buah dabai dekat Sibu memang terbaik lah, korang tahulah. Okay, so kita ada 3 mi, mi pork, mi kolok, dan juga dimsum basah ini. So chicken dimsum, kita ada mix this one, mi kolok merah. Kita order daripada satok tadi, alright. So kita ada telur 4 biji. So let's check it out. Kita nak rasa macam mana ketiga-tiga, empat-empat dengan buah dabai. Mungkin you all tak pernah makan dengan buah dabai guys. Selalunya makan buah dabai ni makan macam tu je, makan dengan nasi. Tapi kali ni kita makan dengan tiga jenis makanan, telur dan Tabasco. Okey, tanpa membuang masa, first thing kita mixkan dengan ni. Perasa bawangnya ini, okey. Ini tak boleh lepas. Mi sedap punya perisa memang mesti ada guys. Okey, sebab kalau tak ada dia tak sedap. Okey guys, saya teruskan perjuangan. Pada mulanya saya nak try dabai Sibu. Okey. Bismillah. Memang terbaik guys. Dabai Sibu eh. Sorry. Isi dia dabai ni, dia rebus, dah dipanaskan, direndam dengan kicap manis dan juga gula. Dabai Sibu. Okay, let's go for mi kolok merah satu. Dabai. Boleh tahan guys, memang ngam. Dabai ni kalau dia makan dengan apa-apa saja memang sedap. Wantan ayam, kita cuba. Sedap buat apa ni? Lunak.
1 kilo dekat RM40 kilo. Kilo eh? Dekat RM40. Wantan dia lembut. Lain-lain dia pakai udang. Tapi ni dia, saya suka yang ayam punya. Yang ni tadi saya order saiz L. XL. Paling besar. Maksudnya kalau biasa ini dalam dua. Maksudnya ini dua mangkuk. Sekarang ada 4 mangkuk, 5 mangkuk dan telur. So dia lebih mencabar. Ini pork tau. Lima belas biji pun dapat, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.5. Saya dah makan setengah lah. Tukang yang buat dabai guys. Thank you.
Come on. Ini paling besar. Antara banyak-banyak ya. Lebih besar. Sikit lagi ni, Rul. Saya dalam lubang susah nak habis. Nak cuba juga. Sebab saya bukan lubang oleh orang. Just food review. Nak try lah. Apa nama tu? Dambai. Macam mana rasa dia? Dengan mi, kolok, mi pork dengan chicken dumpling ni. Apa ni? Wantan. Wantan. Ayam. Lalu tak habis. Okay, guys. Sikit lagi, tapi rasa nak terkeluar eh. Sebab semua ni berminyak-minyak. Ini berminyak kan. Telur lagi. Dah habis eh. Nanti nak keluar, keluar kat pinggan kau tengok. Baik guys, that's all. I'm sorry tak dapat habis. Tapi dabai ni, saya kena habiskan lah. Ni jauh datang. So, 15 biji dabai habis. Kuantan tinggal 2-3-4 ketul. Hello. Thank you for watching. Thank you support saya. I do all this thing untuk tontonan anda. Tontonan anda. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe, like, comment and share Akadai Blog Food Hunter. Okay. So, thank you so much. Hari ni kita nak bukbang, nak review macam mana rasa dabai. Saya makan 15 biji dengan 2 mangkuk kolok mi dan 2 mangkuk mi pok dan chicken wantan ayam telur dua biji, telur masak sendiri tadi. Rasa guys kenyang. Okay guys, thank you for watching. Happy new year kepada kau-kau kat sana. Alright, that's all for today. Kita mukbang sekali lagi. Kalau mukbang ni memang fail lah, tapi aku tak anggap ni mukbang sebab aku anggap ni untuk rasa saya nak makan dabai dengan dua jenis mi dan wantan sekali. How's the taste? Rasanya memang tak lari guys, tak lari. Tetap rasa dabai itu tetap masih ada dalam mulut. Kalau buah lain tak pastilah. Okay, so that's all for today. Thank you so much. Akadai Vlog, Akadai Vlog, Akadai Vlog Food Hunter. Jumpa lagi. Assalamualaikum.